Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi kita. Hari ini saya mau bagi rusa makan ini tengah hari, tapi saya selalu diganggu sama yang nih, dagul, si rusa jantan nakal ini. Tapi saya akan cari cara supaya aman bagi dia makan, karena kalau dia masih ada di sini dia akan kejar saya. Sekarang saya akan masuk, buka pintu yang di sebelah sana, saya bagi dia masuk, kemudian saya tutup, baru saya akan masukkan makanan di sini. Sekarang saya akan masuk, buka pintu sebelah. Lihat guys, kalau saya datang dia pasti tunggu saya di pintu ini. Sekarang saya akan masuk, saya buka pintu yang sebelah sana. Oke guys, saya akan masuk ini. Oke guys, saya sudah sampai di sini. Sekarang saya akan buka pintu yang ini. Dan saya kalau sudah buka dan siap-siap untuk lari. Nah, lihatlah guys, dia mendekati saya dan mengasah tanduknya. Pantang saya mendekatinya karena dia ini sudah gatal tanduknya, jadi nakal dia. Oke, lari. Oke guys, rusanya sudah pergi sana. Sekarang saya buka pintu yang ini, kemudian saya tutup kembali yang itu, baru saya masukkan makanannya. Yuk guys, ikuti terus. Jangan lupa di subscribe ya. Oke guys, ini saya mau masuk, tutup pintu yang ujung sana supaya dia tidak boleh masuk. Baru saya masukkan rumputnya. Oke guys, saya tutup dulu. Oke, aman saya. Sudah taruh rumputnya. Sekarang saya akan buka pintu yang di sana itu.
Ini dia si dagul rusa jantan yang nakal ini. Oke, sekarang saya akan masuk lagi ke sana, tutup kembali pintu yang saya buka tadi. Nah, itu rusanya sudah balik semua ke sini. Sekarang saya akan masuk ke sana, mau tutup. Saya akan masuk. Tadi saya masuk ikut sini. Ini pintu kecil, pintu pengaman ini. Yes, saya sudah aman, tidak ada gangguan dari dagul. Nah, itulah cara menghadapi rusa nakal, rusa jinak tapi nakal itu dia. Oke guys, sampai di sini dulu, sampai jumpa di next video yang selanjutnya. Salam sukses dari kami Ternak Rusa.